Bunga melati hiasan di kamar pengantin putih tersusun rapi, harum segar mewangi tanda-tanda bekas pesta masih terasa seakan turut mengiringi pesta kita. Bunga melati hiasan di kamar pengantin menjadi saksi bisu di malam pertamaku, oh melati. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Ray. Apa di sini? Apa kabar kalian semuanya? Subrekan aku para pengantin baru. Oh. Pengantin lama juga nggak apa-apa. Belum jadi pengantin juga nggak apa-apa. Semuanya ya. Mau jadi apapun kalian, mau manten kayak rias manten kayak tenda manten kayak catering manten. Yang penting happy nggak sih kayak gini? Hari ini kenapa kita ngomongin manten? Iya, karena kayak judul lagu gitu ya, karena ada pengantin-pengantin nih. Tapi yang nyanyi belum manten. Belum. Masih ting-ting. Jomblo. Ada Selviama, ada Melili, dan juga Sri Devi, sang juara baru. Ini tiga juara. Iya, dan suaranya tiga-tiganya aduh. Agak serem ini suaranya. Dari lagunya aja udah ketahuan. Oh. Bunga pengantin ini bukan lagu dangdut kaleng-kaleng. Iya, yeah, yeah. Gak semua orang bisa nyanyi lagu ini. Kalau gak punya skill, mending jangan cari mati ya. Oke, gali kuburan sendiri kalau gak bisa ya kan. Mending jadi manten aja, jangan nyanyiin bunga pengantin. Tapi aku jujur li, ini penasaran banget mereka bertiga. Seorang juara, ya yes. Kan? Nyanyi lagu bunga pengantin di ulang tahun Desert Kid. Oh, gimana ya? Pasti yuk? Spesial kan? Langsung aja kita tontonin nih. Spesial banget dari Selviama, Melili, dan juga Sri Devi bunga pengantin. Tapi sebelum kita lanjut, subrek dulu langsung. Tuh. Langsung aja kita lanjut. Bunga pengantin, Selviama, Melili, dan Sri Devi. Kirain tadi saya masih mulai. Kirain tuh. Kan kita masih santai. Kirain tuh dari bunga melati. Tapi jujur li, aku suka banget nih partnya. Lihatlah semua orang dan semua tuh kebagian itu kan sih. Iya, iya, ini tadi di openingnya langsung Selviama, yes. Meli, Mas Ri Devi. Yes. Dari awal tuh lihatlah menggelegar ya, boy. Pecah suaranya out. Oke banget, betul. Aku nggak nyangka ini nih lagu solo dan lagu yang full skill buat nyanyi solo gitu bisa di duet di trio-in gitu ya kan. Dan awalnya udah diubah. Nah, ini kalau ini tuh kayak lagi siang bolong panas-panas ada petir. Petir gitu, akhirnya kan? Bam langsung. Aduh, Cepi. Aduh, gila sih ini mah. Aku tadi suka part Cepi yang bunga dia tuh kayak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak nafas yang ya. Aduh, apa sih namanya itu kayak memang natural gitu loh. Aku kagetnya Cepi ini sekarang ini ya, artikulasinya makin tegas. Nah, itu sih. Dia kayak staccato. Iya, tegas banget ya sekarang. Iya, dia itu ini cara nyanyinya sekarang mulai jelas-jelas artikulasi kayak Mbak Ike. Iya, iya. Ya kan? Ya.
Terus Melili, Melili. Dia enak tadi cekoknya banget. Aduh, cakep. Lantangnya ya, iya kan? Lantangnya suara Sri Devi. Meli sama Sri Devi kayaknya gedean gennya Sri Devi, betul. Kalau gen ya, kalau Meli tuh lembut gitu suara dia tuh. Cakep banget nih lagu, ya Allah. Ini kan dari awal aja lagu ini sebenarnya emang harus full cengkok. Iya, benar banget. Ini benar-benar enggak bisa kita nyanyi lagi ini. Bunga melati hiasan di kamar pengantin. Enggak bisa kayak gitu. Enggak harus full cengkok gitu, banget ya, lagu kan? Ini. Kalau tuduhnya enak, benar itu. Agak di dia tuh mainin ini ya banget ya, dinamika. Dia tuh lebih kayak ada ulur sedikit. Betul. Sama Meli tuh ulur. Teroda tadi agak kurang mulus sedikit, tapi aduh aku suka banget di situ yang apa dinamika dia. Umur boleh muda, yes, iya kan? Banget. Tapi skill nggak jauh sama kakak-kakaknya. Wow, gila sih, benar sih. Jangan ngeremehin ya, tahun-tahun umurnya baru 14 kecil, ya. Anak kecil yang pasti nyanyi bam. Di kannya itu cengkoknya udah berapa biji tuh, cakep. Aduh. Ekspresinya main banget ya. Oh, gila. Tapi yang main ekspresinya juga enak banget. Ekspresinya main banget, terus jadi feelnya makin dapet nggak sih kayak gimana? Lu tuh siapa sih gitu ya kan? Tapi di part yang lihat lainnya aku kedengerannya kayak barengan gitu. Iya kan? Barengan ya? Barengan kayaknya. Apa memang barengan? Makanya ada barengan, ada enggak? Enggak ngerti. Makanya aku bingung. Dari tadi merhatiin. Ini siapa? Cuma yang ini tadi Sri Devi sih yang terakhir. Yang terakhir Sri Devi. Ada di close up banget. Yang awal itu ini nyanyi semua? Apa suara siapa? Apa bagaimana? Apa? Soalnya tadi Cepi. Cepi juga enggak nyanyi. Cuma aku suka body language-nya Sri Devi. Dan bodoh mamat mau kelihatan jelek mau kayak gimana. Tadi itu kan barengan kan, dengernya barengan dan itu apa namanya kayak abisnya jengkoknya di mana itu tuh sama. Kita ulang lagi nih bagian ini. Aduh.
Masih panjang. Sumpah lo kira masih panjang. Terkesan lihatlahnya dua kali ini ya kan. Jadi bomnya di awal dan di akhir gitu ya kan. Sumpah aku merasa ini masih panjang, masih berharap. Lo kan tiba-tiba abisnya cek ada musik lain nih. Abisnya ngene ya kan gitu kan. Ya ampun. Ya kecelek lagi. Kenapa ya kita sering banget kecelek sama Indosiar ya? Karena mungkin karena kita terlalu menikmati, kita lagi senang-senangnya menikmati-nikmatnya dengerin lagu itu, tiba-tiba ngejreng abis. Cukup mereka saja yang buat seperti ini. Kalian jangan. Kalian jangan kasih kita harapan palsu. Kita lagi senang-senang ya ternyata di PHP-in. Kalau kalian enggak sih, aku yakin kalian pasti pencet subrek. Itu dia. Loncengnya nyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.